The Gunners akhiri rekor buruk di Goodison Park. Bahwa Meriam London raih 3 poin, sang pelatih mengaku puas. William Saliba jadi man of the match Arsenal versus Everton. The Gunners akhiri rekor buruk di Goodison Park. Kemenangan tipis 1-0 di markas Everton membuat The Gunners mengakhiri rekor buruk tidak pernah menang di Goodison Park dalam 6 tahun terakhir. Sebagaimana diketahui, tim tamu tampil dominan sepanjang 2x45 menit pada matchday kelima Liga Inggris yang mempertemukan Everton versus Arsenal di Goodison Park semalam. Arsenal melepaskan 13 tembakan percobaan, 4 on target, dan 75% penguasaan bola. Statistik Meriam London jauh lebih baik daripada Everton yang membuat 8 shot 1 on target dan 25% ball possession. Diawali dari Gabriel Martinelli yang sempat membawa Arsenal unggul 1-0 pada menit ke-19 lewat bola tembakan jarak dekat. Namun gol winger Brasil itu dianulir karena pelanggaran offside yang dilakukan Eddie Nketiah sebelum terjadinya gol. Arsenal baru benar-benar bisa memecah kebuntuan pada menit ke-69. Leandro Trossard sukses menyerangkan bola ke gawang Everton usai mendapatkan umpan dari Bukayo Saka. Gol Trossard pun menjadi satu-satunya gol yang tercipta hingga akhir pertandingan. Arsenal pun menang tipis 1-0 atas Everton. Bahwa Meriam London raih 3 poin, sang pelatih mengaku puas. Raihan 3 poin di kandang Everton buat Mikel Arteta girang bukan main. Pasalnya kemenangan ini menjadi salah satu sejarah yang berhasil dicetak Arsenal dengan menang di Goodison Park untuk pertama kali sejak 2017 lalu. Sudah lama sekali tanpa kemenangan di sini, kami memainkan pertandingan hebat, kami tidak menyanyikan apapun, kami mendominasi permainan dan menciptakan banyak peluang, skor seharusnya bisa lebih besar. Kata Arteta usai laga Everton versus Arsenal dilansir dari BBC. Ini menjadi kemenangan pertama Arsenal di kandang Everton sejak Oktober 2017. Sebelumnya, The Gunners kalah 4 kali dan seri sekali dalam 5 lawatan ke Goodison Park. Di samping itu, kemenangan ini membawa Arsenal ke posisi 4 klasemen sementara Liga Inggris dengan 13 poin. Sementara Everton masih terjerembab di urutan ke-18 dengan 1 poin. William Saliba jadi man of the match Arsenal versus Everton. William Saliba terpilih jadi pemain terbaik dari kemenangan 1-0 Arsenal atas Everton dalam laga pekan kelima Premier League 2023-2024. William Saliba menjadi benteng kokoh di jantung pertahanan Arsenal. Ia berhasil besar membawa timnya sukses mencatatkan clean sheet dalam lawatan ke markas Everton kali ini. Tercatat Saliba masing-masing 2 kali melakukan clearance dan memblok tembakan lawan. Ia juga tercatat sekali memenangi duel udara dengan pemain lawan. Sementara dari sisi distribusi bola, Saliba mencatatkan akurasi umpan mencapai 91% dan mengirim 3 operan panjang akurat untuk rekan timnya. Mikel Arteta lempar pujian pada Leandro Trossard. Arteta memberikan apresiasi kepada para pemain Arsenal yang diakuinya bermain sangat baik melawan Everton. Sejatinya meski bertindak sebagai tim tamu, Arsenal tetap mampu mendominasi jalannya laga sejak babak pertama baru saja dimulai. Pelatih berusia 41 tahun itu pun mengklaim timnya seharusnya bisa menang lebih dari 1-0. 11 pemain bermain sangat baik, kami mempunyai banyak peluang, kami sabar dan Leandro menghasilkan penyelesaian luar biasa untuk memenangkan pertandingan. Kami membuat mereka diam dan menciptakan banyak peluang. Mungkin seharusnya skor akan terjadi lebih besar. Puji Arteta. Kini Leandro Trossard dan kawan-kawan hanya terpaut 2 angka saja dari Manchester City yang memuncaki klasemen Liga Inggris 2023-2024. Jadi penentu kemenangan Arsenal, Leandro Trossard buka suara.
Keberhasilan Leandro Trossard membantu Arsenal memetik kemenangan atas Everton pada pekan kelima Liga Inggris di Goodison Park membuatnya begitu senang. Gol yang terjadi pada menit ke-69 tersebut menjadi penentu kemenangan The Gunners sekaligus mengakhiri tren buruk di kandang The Toffees dalam 6 tahun terakhir. Atas hasil tersebut, Trossard pun buka suara. Selalu menyenangkan membantu tim Anda, terutama dengan gol kemenangan. Saya pikir itu adalah aksi yang hebat. Saya memanggil Bukayo Saka dan dia melihat saya melakukan pergerakan. Ujar Trossard kepada Sky Sport. Disinggung tentang perannya bersama Arsenal di musim ini, Trossard menambahkan, Anda tahu persaingan di tim, kami punya begitu banyak pemain bagus, saya senang saat ini dan senang bisa berkontribusi dengan sebuah gol. Trossard pun sadar betul bahwa Arsenal memiliki rekor buruk kala bertanding di Goodison Park. Sebab itulah menurut dia para pemain sangat bertekad meraih kemenangan. Alasan Mikel Arteta pilih turunkan David Raya ketimbang Aaron Ramsdale. Mikel Arteta tidak terlalu ambil pusing usai keputusan mengejutkannya untuk mencadangkan penjaga gawang utama Arsenal, Aaron Ramsdale, dan memilih David Raya dalam kemenangan lawan Everton di Premier League. Tak dipungkiri bahwa Ramsdale telah menjadi kiper nomor 1 Arsenal setelah bergabung dengan mereka tahun lalu dari Sheffield United. Selesai pertandingan, Arteta tak pelak ditanyai tentang keputusan untuk mencadangkan Ramsdale, tetapi ia mengatakan tidak ada yang perlu dipermasalahkan atas keputusan tersebut. Dan menambahkan bahwa hal itu tidak ada bedanya dengan mengganti pemain di lini depan. Di sisi lain, pelatih asal Spanyol itu mengatakan bahwa ada dua kesempatan di masa lalu sebagai manajer Arsenal ketika dia ingin mengganti kiper selama pertandingan karena alasan taktis. Tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya karena itu adalah sesuatu yang jarang terjadi. Mengapa tidak? Kami memiliki semua kualitas dalam diri kiper lain untuk melakukan sesuatu ketika sesuatu terjadi dan Anda ingin mengubah momentum, lakukanlah. Sekarang perasaan saya adalah membuat semua orang terlibat dalam tim, mereka harus bermain terlepas dari kompetisi apapun. Tegas Arteta. Kini menarik untuk menanti, akankah Raya akan kembali dimainkan kala Arsenal melawan PSV Eindhoven sebagai laga krusial nanti. Nah itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!